Google Maps. Cuba anda cakap dengan saya, siapa je yang tak kenal dengan Google Maps? Ia merupakan khidmat peta yang dibangunkan oleh Google. Kalau kita tengok, Google Maps juga dah merubah landscape peta digital kita menjadi lebih baik. Segalanya bermula sekitar 2004, yang mana ada dua orang pemuda. Seorang nama dia Denmark Lars, seorang lagi nama dia Jens Elstrup Rasmussen. Mereka berdua ni ada idea. Mereka nak bangunkan satu aplikasi web peta yang mana memaparkan peta yang tidak statik. Bukan itu saja, aplikasi web itu juga boleh digunakan untuk mencari aplikasi. Kemudian mereka berdua ni pergi ke Google untuk persembahkan idea tersebut. Setelah mempersembahkan idea tersebut, apa yang saya faham, Google berminat dengan idea berkenaan. Kemudian selepas bersetuju, mereka pun mengatakan beberapa strategi untuk membangunkan aplikasi tersebut. Strategi pertama, Google membeli beberapa syarikat. Satu, syarikat milik dua pemuda tadi, Where to Technologies. Dan ke satu lagi syarikat adalah Keyhole. Dan kemudian mereka membentuk pula satu kumpulan yang terdiri daripada 50 orang untuk membangunkan Google Maps ini. Kemudian hari demi hari berlalu, masa demi masa pun berlalu, Google Maps yang pertama telah pun diperkenalkan pada 8 Februari 2005 di Amerika Syarikat. Lepas tu, 2 bulan kemudian, ia pula dilancarkan di UK. Tapi nak dijadikan cerita, sebenarnya Google Maps bukanlah yang pertama waktu tu. Sebaliknya, Google telah pun dikalahkan oleh Yahoo, yang mana ketika itu Yahoo telah pun ada khidmat pemetaan sejak 2002 lagi. Tapi sebenarnya itu bukanlah satu masalah bagi Google. Sebaliknya, mereka berusaha untuk menjadi lebih terbaik dan hari demi hari kita nampak bermacam-macam lagi fungsi yang disertakan. Antaranya kita ada arah pemanduan, kita juga ada arah pengangkutan awam dan juga kita ada street view. Tapi itulah, rasanya macam dah jadi adat. Bak kata orang, pesaing itu ada dan sampai bila-bila tetap ada. Lama-kelamaan, Google berhadapan dengan beberapa pesaing. Salah satunya Apple. Apple telah menamatkan kerjasamanya dengan Google pada 2012 untuk membuang Google Maps pada iPhone. Kemudian, mereka mencipta khidmat pemetaan sendiri. Walaupun pada mulanya, katanya banyak kesalahan yang berlaku. Tapi lama-kelamaan, ia jadi lebih baik. Dan pesaing seterusnya pula adalah daripada Microsoft melalui Bing Maps. Jadi, inilah the evolusi Google Maps dan juga orang kuat di sebalik khidmat pemetaan yang popular ini. Jadi, adakah anda juga seorang yang suka menggunakan Maps dan jadikan teman ketika berjalan jauh?